Oke, langsung saja kita buka aplikasi YouTube-nya. Dan kita cari video mana yang akan kita download. Saya langsung aja klik papan share video lucu. Ya, seperti ini. Coba saya cari dulu. Coba yang ini ya. Kita tunggu sebentar, ada iklannya. Oke, langsung saya percepat saja. Oke, seperti ini videonya. Jika sudah, kita klik bagian tengah bagi. Yang ini, jika sudah, kita klik salin link. Jika sudah kita salin, langsung saja kita kembali ke menu utama. Jika sudah seperti ini, langsung kita masuk ke aplikasi Chrome. Ya, seperti ini. Oke, saya akan buka tabs baru. Nah, di sini kita tulis untuk save from. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita langsung. Nah, kita klik yang paling bagian atas. Oke, jika sudah, di sini ada kotak warna biru paling atas. Kita masukkan URL-nya yang tadi kita salin. Oke, langsung saja kita tempel. Setelah itu kita klik. Nah, dia akan video yang akan kita download tadi, yang tadi kita salin di YouTube. Jika sudah, langsung saja kita pilih kualitas videonya. Di sini ada MP4. Oke, saya coba yang paling atas ya, kualitas 720, yang MP4. Oke, kita klik. Oke, sudah mengdownload. Jadi kita tinggal tunggu saja. Ini sedang dalam proses download ya guys. Jika sudah, kita kembali ke menu utama saja. Ini guys. Di sini untuk unduhnya sudah selesai. Nah, ini dia video yang tadi kita download dari YouTube. Kita bisa lihat sendiri videonya guys. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan? Silahkan mencoba sendiri di rumah. Oke, sekian dan sudah cukup. Saya akhiri. Jika video ini bermanfaat.